Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan kebenaran yang memerdekakan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36 mengajarkan kepada saudara dan saya berkaitan dengan kebenaran yang membawa kemerdekaan. Maka yang dikatakan dalam ayat 30 dan 31, Tuhan berkata kepada kita, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara sekalian, kunci untuk dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan beroleh pembenaran, dan pembenaran itu yang berasal dari Tuhan Yesus akan membawa kemerdekaan secara rohani di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan kepada kita sekarang, sesudah kita dibenarkan, sesudah kita dimerdekakan, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hendaknya saudara dan saya tetap di dalam firman-Nya, hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar, menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan setia, menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, dan tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kemudian setiap orang yang sudah hidup di dalam kebenaran, mereka akan mencintai kebenaran firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran yang menuntun dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena kita tahu, saudara sekalian, banyak anak-anak Tuhan pun yang mengaku anak-anak Tuhan tetapi tidak taat terhadap perintah-perintah Tuhan, tidak setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes kepada seluruh umat Tuhan, marilah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap hidup di dalam kebenaran dan melakukan perintah Tuhan dengan baik, serta mengaplikasikan firman itu dalam perbuatan nyata. Niscaya berkatnya akan kita nikmati dan akan dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.